Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Serba Serbi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menonton TV lewat aplikasi BBM. Karena video sebelumnya kena blacklist dari YouTube, nggak tahu saya juga sebabnya kenapa. Jadi makanya saya bikin tutorial ulang. Gimana sih cara menggunakan acara nonton TV lewat BBM? Caranya gampang aja, Sob. Pertama kita buka aplikasi BBM. Kalau bisa aplikasi BBM-nya BBM yang terbaru. Setelah itu kita klik yang kotak keempat ini. Kemudian kita pilih video. Untuk melihat TV streaming, tentunya butuh koneksi yang cepat, butuh koneksi yang bagus atau sinyal yang bagus. Setelah muncul seperti ini, kita klik live. Klik live di pojok kiri atas. Nah, ini channel-channelnya. Ini channel-channel yang sudah disediakan dari BBM. Sekarang kita coba nonton Indosiar, siaran Indosiar. Jadi kalau kita ini apa ya, keuntungannya kalau kita berada di jalanan terus mau nonton TV darurat, kita bisa melihat TV dari sini. Maksudnya nonton TV, kita klik OK. Bukan, setelah muncul seperti ini kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini kita sedang menonton channel Indosiar. Coba kita lihat channel lainnya. Kita coba nonton Trans 7. Biarkan loading sebentar. Setelah itu kita klik segitiga yang di tengah. Trans 7 sudah bisa kita lihat. Drama keluarga tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Pada biolog mengatur siapa wanita. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa klik like, komentar jika ada yang ingin ditanyakan, subscribe atau bagikan ke teman-teman. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.